Safira saat ini telah berjanji kepada Maudi bahwa ia akan membantu Maudi untuk mendapatkan perusahaan Arga Group lagi. Bunda Safira tidak akan pernah membiarkan ya guys semua kejahatan yang dilakukan oleh Arman ini berhasil. Terlebih lagi, kejahatan Arman ini memang benar-benar telah keterlaluan ya guys. Ia telah menyita semua aset-aset penting perusahaan Arga Group dan mengganti perusahaan Arga Group dengan perusahaan baru yang ia dirikan. Lantas kira-kira apa ya guys yang akan dilakukan oleh Maudi dan Bunda Safira? Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.